Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir ada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang justru tidak memilih di Jakarta. Hal itu disampaikan Anies seusai memberikan hak suara di TPS 29 Lebak Bulus Dalam, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Anies mendatangi TPS bersama istrinya Ferry Farhati dan kedua putranya, Michael Baswedan dan Kaisar Baswedan. Selesai mencoblos, ia memberikan kode dukungan kepada paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Caranya dengan menyebut kata menyala beberapa kali, yang merupakan slogan dari paslon nomor urut 3. Anies berharap semua warga Jakarta bisa mendapat kesempatan memilih dan menginginkan agar semua bisa menghormati proses demokrasi yang sedang berjalan. Sementara itu, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono tidak mencoblos pilkada di Jakarta. Keduanya masih ber-KTP Jawa Barat sehingga menggunakan hak suaranya di provinsi tersebut. Diduga sindiran yang disampaikan Anies ditujukan untuk Ridwan Kamil dan Suswono. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.